Dia OnlyFans ditangkap kepolisian atas dugaan konten pornografi yang kerap diunggahnya di media sosial. Dia ditangkap di kediamannya di Malang pada Kamis 24 Maret 2022. Dikutip dari tribunnews.com, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syahlubis membenarkan penangkapan dia. Diketahui ia ditangkap karena dugaan penyebaran konten pornografi, foto dan juga video syur yang kerap dibuatnya di situs OnlyFans. Dia ditangkap di kediamannya pada Kamis 24 Maret 2022 malam. Kepolisian mengatakan dia tidak dalam keadaan live saat sedang ditangkap di kediamannya. Video saat dia OnlyFans diamankan kepolisian Polda Metro Jaya juga beredar di media sosial. Saat ditangkap, dia terlihat masih mengenakan piyama panjang dengan kerah V-neck. Ia pun tampak kooperatif saat ditangkap kepolisian. Dia menyerahkan beberapa barang elektronik miliknya seperti telepon genggam dan juga laptop. Tak banyak bicara, dia hanya sempat meminta izin polisi pria untuk keluar dari kamarnya seusai diminta mengganti pakaian. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!